kita keluarga kita tamneng nanti kita semua tiap-tiap cara akan ditanya. Sebab tu Allah royak di dalam Quran, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Nah, bagaimana mereka gunakan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Ayat 1 sampai 3 suratul Anbiya. Alhamdulillah, suratul Anbiya adalah surah yang ke-21 dalam tertib 114 surah di dalam Al-Quranul Karim. Diturunkan di Mekah adanya 112 ayat. Masuk juzuk yang ke-17 suratul Anbiya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah Ta'ala mula suratul Anbiya dengan perkataannya iqtaraba. Iqtaraba ni maknanya sudah hampir. Dekat dah. Gitulah. Sudah dekat dah. Supa dengan suratul Qamar yang Allah Ta'ala raya. Iqtarabatis sa'ah. Sudah dekat dah hari kiamat. Jadi ayat di dalam suratul Anbiya ni mulanya iqtarabalin nasi hisabuhum. Kadang-kadang kita tukar plang jadi nahu wiknu. Iqtaraba hisabun nas. Ha, tu. Tapi Tuhan tak ada kata iqtaraba hisabun nas. Tuhan katanya iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah hampir datangnya kepada manusia. Gapo tu? Hisabuhum, perhitungi amalnya. Pesan selalu lah kepada manusia. Hei sekalian manusia. Sudah hampir dekat dah hisab pe amalan kamu, sedangkan apa? Sedang mereka dalam kelalaian. Galik. Galik dengan apa tu? Galik di sini, galik dengan dunia. Masya-Allah, ni tak ada arah manusia. Lagu itulah belaka galik wahum fi ghaflatin mu'ridun, berkata Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW katanya, galik di sini, fid dunia. Galik dengan dunia. Ya, galiknya dunia. Dunia ni ya, jadi lalai. Jadi kita galik sehari, dua, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun. Kok mati? Tak ada nak buat apa. Itulah keadaan dunia. Tidak hiraukan persediaan baginya. Wahum mu'ridun. Mu'ridun artinya paling belakang. A'radha. Paling belakang. Maknanya mai sumcai kepada hisab pe amale, hitung dan sebagainya. Dalam pimpinan Ar-Rahman yang ada terjemuh. Adik bawah 938. Suratul Anbiya ini dimulakan oleh Allah Ta'ala dengan mengingatkan manusia tentang kedatangan hari kiamat. Untuk menghitung segala amal perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Dan untuk ditanya akan segala nikmat yang telah dikurniakannya kepada mereka. Allah, ini Tuhan we belaka dah. We belaka kepada kita. Maka Tuhan akan tanya rezeki kita. Nah, umur kita, masa muda kita, ilmu kita,
harta kekayaan kita, keluarga kita, tamneng, nati kita, semua tiap-tiap cara akan ditanya. Sebab tu Allah raya di dalam Quran, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Nah, bagaimana mereka gunakan? Masya-Allah. Jadi kita tak usah gambar orang lain lah, kita gambar kita sendiri. Tiap-tiap orang gambar diri kita, kita kena duduk cokoh-cokoh. Allah Ta'ala nak sabsuan kita, nak tanya kita tiap-tiap orang. Masya-Allah. Atas dunia lagi, kalau dia orang sabsuan, dia nak suruh mengaku eh. Tak mengaku tibuk ke dia? Ha tu. Betul tak betul, wallahu alam. Setengah-setengah orang terpaksa kena mengaku. Walaupun dia tak buat, tapi dengan sebab dia kena diseksa, maka dia kena mengaku. Katanya dia buat, walaupun dia tak buat. Tapi di akhirat sikit lagi, semua hak kita buat, kita kena mengaku. Tuhan tak tanya hak kita tak buat. Hak mung buat, ha mung royak. Lepas tu, bukan hanya mulut saja dak, tapi buku catatan yang ditanda malaikat mari buka depan kita, patut sakut di tekok kita. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap orang manusia kami kalungkan ataupun kami letakkan buku amalan duduk di tekok dia, duduk gantung, boleh baca. Siapa kata Tuhan kata iqra' kitabak, mung bacalah buku amalan mu. Masya-Allah. Cuba kita gambar, katanya kita Allah Ta'ala soal amalan, hisab perbuatan kita. Sebab itulah kalau kita yung ayat belum pada ni dia dalam surah tu, surah Taha, hasmaye ni Tuhan suruh kita semaye, suruh kita perintah anak-anak kita, isteri kita semaye. Lepas tu kena sabar dalam, kena tekun dalam hal menunainya. Nak boleh saya yung dua ni. Sebab apa tu? Sebab kalau orang dia lepasnya semaya, hisab amalan lepasnya semaya, maka amalan-amalan lain insyaAllah akan mudah. Tapi kalau semaya tak lepas, jangan duk harap katanya amalan-amalan lain nak molek. MasyaAllah. Nah. Ma ya'tihim min dhikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ni tabiat orang menetek, orang kafir. Masya-Allah. Orang menetek, orang kafir, orang munafik, terutamanya orang-orang yang menetek rasul-rasul dan ajaran agama sampai hari kiamat. Gapo tu? Tidak datang kepada mereka sebarang peringatan yang diturunkan dari Tuhan mereka lepas satu-satu, melainkan mereka memasang telinga mendengarnya sambil mereka mempermain-mainkannya. Yang katanya, marilah hayat banyak mana sekalipun, marilah ajare, tegore, nasihat, lepas so-so. Puak-puak dia dengar, tapi dia buat main-mainnya. Ha, tu. Sebab tu Allah Ta'ala raya mula-mula manusia yang deraka tak sedengar ajari Allah atas muka dunia ni, iaitunya kaum Nabi Nuh. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Itulah manusia hak mula-mula sekali hak dengar ajari Allah, ajari Nabi lah, Nabi Nuh raya mula-mula. Puak-puak dia ja'alu asabi'ahum, mereka itu ambil jari-jari tangan ni bubuh di dalam telinga. Ha. Serta apa? Ejek-ejek Nabi Nuh. Kamu kecek eh? Kau nak dengar ni? Ah, siapa nak dengar? Siapa nak kecek? Tergamuk kau nak kecek? Orang katuk telinga belakang tak sedengar. Lepas tu Tuhan raya adalah ayat-ayat ni. Iaitunya, puak-puak minta maaf dah. Tunggeng punggung. Bila jumpa dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh hasil jalan ya. Puak-puak dia selok jubur lalu. Buf. Ha. Lepas tu ajar kepada anak yang duduk atas dukung lagi.
Royak selalu dah. Bila Nabi Nuh jalan lepak tu, kaum dia buat kebeci kepada Nabi Nuh. Royak kepada anak tak reti lagi. Ada atas dukung. Ingat molek dah. Muka ni ni. Mu jangan percaya ni. Mu jangan percaya. Ha. Mumsa sikit lagi. Mu kena duduk hadiah ke dia. Tengok siapa setara tu. Wa asarru wa stakbaru stikbara. Mereka itu berterusan dan leha kufu dan takabur. Lepas tu daripada rengrau manusia hak mula-mula zaman dulu hak menetek ajari Allah, menetek Nabi, ada semua tuk yuk tuk samai. Siapa kau? Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu zaman kita pun tak ada di situ. Tabiat manusia ni, tabiat tu lah ya. Duklah di mana-mana tabiat manusia adalah hak tu lah. Cuma runreng yang main runreng tu ya. Masya Allah. Akhir sekali, lahiyatan qulubuhum. Tu hewayat dah. Lahiyatan qulubuhum. Ha ni, kalau dia orang ngaji nahu, ya ada bahas panjang. Bakpo lahiyatan. Bakpo tak lahiyatun. Ha ni, ada cara dia. Tak apa, tak apa lah. Kita tak ada kena duk bahas banyak. Lahiyatan qulubuhum. Dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya. Dengar-dengar dah. Maknanya, hak Nabi duk kecek, hak orang duk ceramah, duk mengajar, duk nasihat, duk apa. Dengar-dengar dah. Tapi hati tak terima. Hati lalai. Ha ni, kita kena ingat molek dah. Hubungi dengan Quran pun tu herayat juga. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan akan Al-Quran, hendaklah kamu dengar molek. Dengar molek. Lepas tu kena duduk dia. Jangan duduk kecek. Jangan duduk lalai. Jangan duduk apa. Sebab apa? Hati kita pada waktu duduk dengar Quran ataupun kita duduk tengah baca Quran tu kena jadi tumpu. Pek-pek lalu kepada Quran. Baca serta dengan hati kita pun tumpu kepada tu. Apatah lagi nasihat-nasihat yang orang duk baca, duk royak. Kita hati lalai. Duk pergi rata, dengar. Tapi duk pergi rata, terutamanya Quran. Hadis-hadis Nabi, Masya Allah. Sebab tu orang-orang warung, orang-orang berjuru. Sebut katanya baca Quran, baca hadis. Dia tak main lah benda lain. Tak ada. Tak ada. Tumpu, tem-tem-tem. Kepada Quran, kepada hadis sunnah Nabi SAW. Lepas tu kita tengok wallahu a'lam hak ni saya tambah deh. Berkat tak berkat ilmu zamin la ni boleh jadi wallahu a'lam deh. Orang yang ngajar tu sendiri tak berkat. Banyak maksiat. Go tu gani dalam hidup dia puapan dengan benda-benda tak molek. Lepas tu orang ngaji pun tak ada ikhlas la ni. Tak ada ikhlas mana. Ngaji tak ada kira pelajar, sekolah ke, mahawut tialai orang kampung orang gapo pun. Jadi nak dengar saja, nak reti saja. Tapi tak ada tumpu kepada ilmu yang dipelajari. Budak-budak cuba kita perhati. Dia tak ada nak mana. Ngajar kita royak. Kadang-kadang duk main Facebook bla-bla. Telinga duk dengar. Hon ni duk main Facebook. Hon ni duk ganyi. Naco ni. Pas nak pergi berkat ke mana ilmu. Nak pergi molek ke mana. Masya Allah. Sebab tu orang ada tumpu sungguh ngaji ni. Ya cong. Tengok sungguh, reti sungguh, nak wipahai sungguh. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Serta seorang lagi, hak ni saya tambah lagi ni. Kena ada air semaya. Tiap-tiap orang, nak mengaji ilmu, nak mengajar, nak apa, kena duduk dalam air semaya sama. Barulah dia berkat. Nak kerja kita pun, kerja. Kerja apa-apa, kerja sama nak ngan ke, kerja apa, kena duduk dalam air semaya. Nah. Orang-orang yang kerja pasang samnak dengan berisak ke apa. Kalau tak ada semaya duha di rumah, pergi semaya duha di tempat kerja. Belum pada nak buka kom, nak buka apa, apa dulu sejadah semaya tepi meja kita. Allahu Akbar, semaya duha dua rakaat. Sudah siap doa, ya Allah, jadilah berkat kerja aku hari ini. Semua yang aku buat, kertas keping ataupun sing, satu kali sinnya hari ini, minta aku jadi berkat dan hidup molek dalam semua samnak dengan aku. Terutamanya orang yang jadi praktan, jadi huana, jadi tak kira kong tu, fai tu, fai ni, semua kena jadi berkat.
hijau-hijau, jangan korupsian, jangan menipu, jangan lalai, jangan kelong, jangan niat jahat. Hati kena bersih. Semua hidup kita kena jadi zahir batin kita molek. Ajaran agama kita dengar molek, kita faham molek, kita niat katanya kita ngaji nak aman. Barulah insya-Allah Tuhan akan tambah kebaikan dalam hidup kita. Tapi kalau sekiranya dok macam tu, bosannya reti-reti tapi tak serah masuk dalam jiwa. Dengar ada tapi tak serah, tak jeliga masuk dalam hati. Hak itulah kadang-kadang masya-Allah orang ni sedaknya ilmu-ilmu yang dia mengajar dia rakyat, tapi bakpo kurang berkat. Ha ni kurang berkat dengan sebab apa? Sebab hati tak bersih. Ini saya kata kepada saya sendiri lah. Tak ada niat. Katanya kepada orang lain. Hati tak bersih. Jiwa cuma. Masya Allah. Macam mana kita nak wujud di masyarakat kita. Comel masyarakat kita baik. Nah, kita kena pakat-pakat lah benda ni. Talih-talih. Sore tapi kena ramai-ramai. Kena wujud di. Mitok dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah angkatkan darajat keduduk ke ummah kita ni. Jadi molek, jadi bersih dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekadar itulah. Lepas tu kita ulas semula ayat yang ketiga untuk seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.